Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Nyerenyai sebenarnya kawan-kawan. Sebab itu Kak Noh buat opening juga kat luar. Hari ni Kak Noh nak masak sambal saja. Dan lawan dia inilah. Kak Noh dah petik pucuk ubi. Tapi bukan nak masak pucuk ubi ya. Tapi Kak Noh nak buat sambal belacan ikan goreng. Kawan-kawan ada baki ikan goreng yang masih ada. Boleh buat sambal belacan pula. Cecah dengan pucuk ubi, okey? Menu senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey, kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat sambal belacan ikan goreng, okey? Sambal belacan ni memang sedap, kawan-kawan. Kawan-kawan boleh cuba. Memang ada apa? Orang yang membuatnya, Kak Noh juga suka sambal ni. Ini Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan lah. Okey, antara bahan-bahannya Kak Noh tak agak sesemualah pula, kawan-kawan. Okey, kita ada ni 2 ketul ayat ikan goreng yang telah Kak Noh goreng. Okey. Kak Noh tak letak kunyit pada sambal kita, nanti dia warna dia agak larilah pula warna kuning kan. Okey. 2 ketul ni. Kita ada 15 biji cili api, 3 biji cili merah, ada 4 biji limau nipis. Limau kasturi, 2 biji bawang merah. Bawang merah kecil ya. Dia kalau sambal buat bawang merah, bawang merah kecil lebih sedap. Okey, 1 ulas bawang putih. Okey. Kita ada garam dan gula. Perasa terserah pada kawan-kawan boleh guna. Nanti Kak Noh akan letak tak sikit juga. Tapi gula ni selalunya kalau Kak Noh buat sambal, Kak Noh tak letak lah. Tapi rata-rata kawan-kawan kita kan letak gula sikit kan. Jadi nak hilangkan pedas ni. Okey, itu saja bahannya. Nanti Kak Noh ulek pakai inilah. Ni. Kalau nak senang, blend kawan-kawan. Okey, kita hiris dulu bahan-bahan kita ni. Kita tak nak dia besar-besar ya. Sebab kita nak goreng semua sambal apa bahan-bahan kita ni. Okey. Mulalah bila berlibatkan belacan ni adalah Cik Lat ni kan. Walaupun seekor amat mengganggu. Okey. Ni kita akan goreng ya. Goreng dulu bahan-bahan kita ni nak buat sambal. Bila kita goreng sambal ni untuk mengelakkan kita sakit perut kan. Boleh juga kawan-kawan tak goreng tapi dia agak mentah, agak bagi perut yang tak tahan tu akan sakit perut, okey. Ini akan goreng sekali tapi yang ini kita letak yang akhir ya sebab nanti dia akan kotorkan minyak kan. Jadi kita goreng yang ini dulu, nanti last baru kita dah nak masak semua ni baru kita letak yang ni ya. Okey, jom kita goreng. Okey kawan-kawan, ni minyak kita dah panas sikit. Okey, kita masukkan bahan-bahan kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni menu Kak Noh simple lah tapi ini adalah menu yang membuka selera kita ya. Kita kena ada sambal. Allah, menari dah pula dia. Okey. Kita goreng ni. Sekejap saja sekadar layu ya. Tapi kena tutup kawan-kawan. Dia akan menyumpah kita. Dia akan bedil kita kan. Dari tembak kita. Jadi kita tutup lah. Ya. Okey kawan-kawan. Sementara kita punya sambal tu duduk meletus-letus. Kita keluarkan isi ikan kita. Yang ni bahagian ni kawan-kawan kena buang ya. Ini sebab dia tajam ni. Kita takut nanti tak halus. Tercekik orang makan. Okey, kita buang dia punya tu. Kita buang tulang semua. Kita cek tulang tak ada kan. Ni kat sini. Kat sini selalunya ada tulang. Okey. Kita kupas lah. Kalau misalnya kawan-kawan kan nak buat sambal ni. Sekejap lah. Alhamdulillah. Biasalah. Ya kawan-kawan. Bila buat sambal-sambal ni, hidung kita menyengat. Okey, ni kita buang yang bahagian sini. Kita cek semua tu. Ya Allah kawan-kawan, dia nak bersin lagi dah. Alhamdulillah, ya Allah. Minta maaf ya kawan-kawan. Kak Noh bab-bab gini Kak Noh tak edit lah. Ini memang mak-mak kan. Harap kawan tak kisah ya. Ni, kita ni, kalau misalnya ada baki ikan goreng semalam yang kita makan tengah hari ada lagi yang masih elok kan. Ha, guna yang tu je kalau nak buat sambal nak cepat. Ni Kak Noh tak ada baki ikan. Ha, jadi Kak Noh goreng barulah. Ni memang sedap kan kawan. Okey. Dah siap ni, kita tunggu cili kita ya. Okey kawan-kawan, ni kita punya ni dah macam ni. Terus angkat ya kawan-kawan. Kita angkat. Ni angkat dah sedikit kegaringan sebenarnya. Kak Noh besarkan api tadi. Tapi tak apa. Dia lebih sedap lah. Tapi janganlah hangus sangat. Nanti dia tadi tak sedap ya kawan-kawan ya. Pahit.
Oke, kita angkat dulu. Oke, kawan-kawan, ni kita dah angkat tadi. Ni kita goreng belacan pula. Ni kita goreng belacan kita. Ini belacan ni memang popular dekat tempat Kak Noh lah. Yang ada jual kat tempat Kak Noh. Orang panggil belacan batu laut. Memang kami suka lah. Walaupun warna dia tak cantik, tapi rasa dia sedap dan dia tak masin sangat ya. Tapi tak tahulah belacan ni dah ada kat tempat lain kan. Ni yang nipis ni dah masak. Kita angkat terus ya kawan-kawan. Kita tak nak dia masak terlalu lama sebab dia hangit nanti. Sebab dia nipis tadi Kak Noh potong. Okey, kita goreng yang ni. Oh Allah, ha. Kita goreng dia bagi dia tebal ni cepat sikit eh. Ni nampak elok kan. Okay. Kita goreng ni dan kita angkat. Dan kita mula tumbuk sambal kita. Okey kawan-kawan, kita akan mula tumbuk sambal kita ya. Belacan ni kita tepikan dulu. Kita ambil yang ni, belacan yang besar tu kita tinggalkan dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan tumbuk lah. Kita letak sedikit garam. Jangan banyak ya sebab kita ada belacan. Tapi belacan yang Kak Noh guna ni dia tak pedas lah. Okey. Kita hancurkan. Kak Noh kalau buat sama belacan, Kak Noh lebih suka masak dululah cili dia. Sebab nak elakkan pedih perutkan. Sebab anak-anak Kak Noh pun makan sambal. Jadi untuk elakkan sakit perut tu, kita masak lah. Itu lebih baik ya. Okey, ini kita ulek sampai sedikit hancur lah. Okey, ini kita letak gula sedikit ya. Jangan banyak sebab Kak Noh tak berapa suka sangat gula. Dalam satu sudu kecil lah. Ya, kawan-kawan nak gula banyak sikit, gulakan. Okey, kita tumbuk ni sehingga halus. Okey, kawan-kawan ni, minta maaf ya, dah mula dah. Lalat-lalat kita. Ni isi ikan ni, kita letak ya. Dah siap, dah halus. Berapa banyak yang kawan-kawan suka, letaklah. Kalau nak apa ikannya banyak, kawan-kawan bubur lagi. Ya. Oh, ini sedap kawan-kawan. Ni kalau kawan-kawan dah siap buat, simpan dekat peti sejuk boleh. Nak makan, keluarkan. Dia tahan ya sebab kita dah goreng kan. Ni kita hancurkan sedikitlah ikan kita ni supaya dia meresap dekat sambal kita ya. Ikan ni terserah pada kawan-kawan. Ikan apa? Kembung boleh, ikan apalah yang kita sesuai ketika kita goreng kan. Ni Kak Noh guna ikan sardin. Orang ada orang baru panggil ikan selayang kan. Okey, ini kita hancurkan sedikit ya. Okey kawan-kawan, ni dah halus. Tadi Kak Noh dah rasa sikit sedap kawan-kawan. Kita pelah asam limau. Limau kasturi kita ni. Dia masam sedikit, sedap kawan-kawan. Biji diikut pula dah. Kalau kawan-kawan lebihkan asam dia, sedap. Bagi yang suka masam lah, kalau tak nak boleh kurangkan. Tapi dia, bila kita ada ikan ni, kita masamkan sedikit, memang sedap kawan-kawan. Hari ni kita masak, buat sambal aja. Ini nampak menu simple kawan-kawan. Ini kalau tak ada, lauk lain sesedap apa pun tak akan jalan kawan-kawan. Kalau tak ada, sambal belacan kita ni. Okay, kita gaulkan. Ni agak banyak kan, jadi Kak Noh akan lebihkan apa? Limau dia lah. Okay, kita gaul rata-rata ni sampai dia sesuai rasanya ya. Alhamdulillah kawan-kawan, ini dia sambal belacan ikan goreng ni. Kawan-kawan tengok ni kan, memang selera kena nasi panas, ada ulam pucuk ubi lagi. Memang sedap lah. Okay. Nanti Kak Noh akan rebus pucuk ubi jugalah nanti untuk lawan dia kan. Ni senang dan mudah. Kawan-kawan boleh cuba. InsyaAllah boleh membuka selera kawan-kawan. Okay? Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.